Untuk teman-teman semua, subscribe lah karena subscribe itu gratis, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dekoling Sang Darat. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan video ini saya kedatangan satu joran lagi dengan masalah yang sama dengan lepas atasnya. Lepas atasnya saya menggunakan merek Zin 165. Maaf videonya agak buras. Kita coba untuk memperbaikinya dengan menggunakan lem Korea. Saya menggunakan lem Korea dan ini joran model ini emang rawan lepas ininya. Sambungannya kadang lepas. Kan ini biasa gini, terus lepas gini. Nah. Ini punya teman kemarin datang katanya, "Bang, gimana ini sih? Kok punya saya lepas-lepas?" Tadinya sama dia dilakban. Kalau dilakban itu kurang bagus, kurang motif, kurang keren, kurang kencang. Atau kurang kencang. Makanya dibawa ke sini. "Bang, tolong perbaiki sih." Ya udah, saya perbaiki. Untuk tutorialnya, selamat terutama kita ambil sebuah lem. Saya menggunakan lem Korea Atrek. Saya menggunakan lem Korea. Kita buka aja. Ininya diamplas dulu, kalau enggak diginiin pakai pisau apa-apa biar ada serat-seratnya untuk menyerap lem. Nggak usah banyak-banyak. Lah lilit pakai benang ininya nih. Sampai mentok sini. Kalau udah sampai mentok, kita coba sambungannya, soknya masuk gak? Ternyata masuk. Habis itu kita ikat ujungnya sini, kita ikat. Ujungnya sini kita ikat. Ikatnya biasa aja. Maaf di luar agak berisik, jadi penjelasannya kurang maksimal. Diikat biasa begini. Tidak potong. Kan ini masih kendor nih, masih lepas masuk lepas. Ini tadi udah kerokam sama pisau, habis ini kita kasih lem. Kita kasih lemnya merata ya, dari sini ke sini merata semua kena. Jadi biar enak kita kasih lem. Terus sampai bawah sini muter. Kalau bisa ini cepet. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama enggak bisa masuk ntar. Jadinya begini tuh. Keluar asap dikit, enggak apa-apa. Jadinya begini. Sebentar. Tunggu beberapa menit. Nah, jangan lupa juga siapkan nih benang yang warna hitam, benang jahit. Karena sesuai ininya warna hitam, sambungan sini warna hitam, kan enak dilihatnya. Jadi sesuai ininya. Saya menggunakan benang jahit warna hitam. Kita tunggu beberapa menit baru kita lilit. Setelah 5 menit kemudian kita lilit pakai tali biasa. Kita lipat jadi dua begini. Dikasih di ujung sini. Ujung sini, sini nih, kasih di ujung. Terus ambil yang paling panjang. Ini dikasih di ujung sini ya. Ambil yang paling panjang. Diukur kira-kira sesuka teman-teman semua.
iketin, dililitin terus sampai rapih, bener-bener rapih ini. Rapih kan dilihat enak, bener-bener rapih. Ini mer ukurannya sampai sini nih, dililit terus, terus dililit sampai rapih, bener-bener rapih. Dililit terus, terus dililit sampai benar-benar rapih, benar. Biar benar-benar kuat. Kita lilit terus sampai rapih, benar-benar rapih. Saya menggunakan benang jahit ya, ini melilitnya biar lemnya juga ngeresep. Saya menggunakan benang jahit ini melilitnya. Kalau warnanya hitam kan kayak baru lagi dia, kayak bawaan dari produknya, dari tokonya. Kita samain lagi. Setelah selesai pelilitannya yang rapi, ini harus rapi teman-teman ya, biar kelihatan nggak kayak sambungan. Habis itu kita lem, kita menggunakan lem Korea lagi, kita lem, lem dari sini ke sini biar kencang, biar dia melekat. Tuh keluar asapnya teman-teman, itu tandanya lemnya bagus. Kalau lem Korea keluar asapnya gini bagus ya. Kita terus dilem. Tunggu berapa menit ya, karena posisi belum kering ya, kalau nggak ditunggu belum kering ya. Kita tunggu berapa menit. Kalau pengen cepat ya, sambil ditiupin apa dideketin kipas angin teman-teman. Kalau pengen cepat. Selesai. Cuman gini doang, simpel dia. Cuman dibersihin, dikasih ketan, dislot, dimasukin, diikat lagi, selesai. Tunggulah beberapa menit. Habis itu kita coba. Setelah kita tunggu beberapa menit, kita coba. Kita pasang. Apakah kuat, apakah enggak? Kita pasang biasa, pasangnya dilurusin. Saya menggunakan slot yang begini, jadi cepet banget lepas. Saya coba ya. Wah, sekarang lebih kuat bosku tuh. Melengkungnya mantap tuh. Tuh. Sekarang aman. Jadi nggak bakal lepas lagi. Biasa kalau buat narik ikan lepas ini kalau nggak dikasih kayak gini. Tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman yang baru mampir, subscribe, like, comment, and share ke media sosial kami. Salam satu hobi, salam jurang melengkung. Mantap. Melengkung men. Dijamin aman.